Salam jumpa kembali teman-teman sahabat semua di mana saja berada. Kami gambarkan situasi atau kondisi terkini dari pelebaran ruas jalan arah barat Kota Indeh dengan dana yang cukup fantastis mencapai 161 miliar rupiah yang saat ini mulai dikerjakan. Bahkan yang menangani proyek tersebut ditangani langsung oleh dua kontraktor. Kontraktor nasional asal Kalimantan yakni PT Panji dan juga kontraktor dari Kabupaten Indeh yakni Novita Karya Taga. Jadi seperti ini, sekitaran mau masuk Nangaba, arah barat Kota Indeh, yang nantinya akan dilanjutkan sampai Kendao atau di sebelah SPB Undao Kota Indeh. Jadi seperti ini, titik yang akan diperlebar menuju arah barat Kota Indeh, ini masuk, mau menuju ke Nangaba. Masih masuk wilayah Kecamatan Indeh Utara. Selain itu, titik yang tengah diperlebarkan saat ini, dekat Pelabuhan Feri Nangakeo, dan ini teman-teman bisa melihat sendiri tebing di sisi kanan. Jika dari Indeh menuju ke Nangakeo atau Bejawa, teman-teman bisa menyaksikan di dalam video kami ini sudah mulai dikeruk dan sudah cukup lebar, tampak cukup lebar. Ini belum selesai dan kami ambil gambar ini pada saat pengerjaan sedang istirahat. Jadi ketika ada jeda makan ataupun istirahat, maka baru bisa ambil gambar. Dan kami informasikan pula selama kegiatan pengerjaan ini akan dilakukan sistem buka tutup. Pengerjaan 2 jam akan dilakukan buka untuk dilalui kendaraan selama 30 menit baru dilakukan tutup kembali. Jadi ini proyek multi years, tahun anggaran 2023-2024, target rampungnya pada Desember 2024 dengan pagu anggaran yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi baik teman-teman yang baru bergabung, kami mohon dukungan dengan cara tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Dan ini dari kejauhan kita sudah bisa melihat Pelabuhan Feri Nangakeo juga saat ini dalam tahap pengerjaan. Jadi ini bukti perhatian pemerintahan Jokowi kepada Nusa Tenggara Timur, wilayah Indonesia Timur umumnya, dan Kota Indeh, Kota Rahim Pancasila yang pernah dikunjungi juga oleh Bapak Jokowi pada tahun 2022 kemarin. Dan ini akses jalan yang saat ini tengah dikeruk atau diperlebar. Dan untuk titik ini dikerjakan oleh PT Novita Karya Taga, kontraktor dari Kabupaten Indeh. Sedangkan dari arah Nangaba menuju ke Kota Indeh ditangani oleh PT Panji, yang merupakan salah satu kontraktor besar nasional yang sudah berpengalaman menangani beberapa ruas jalan nasional maupun jalan tol di beberapa daerah di Indonesia. Jadi baik, sekian dulu teman-teman, nanti akan kami informasikan lanjut perkembangan dari pelebaran ruas jalan dari Kota Indeh menuju ke arah barat. Terima kasih dan sampai jumpa.